Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube saya, yaitu Fendi Fanchip 212. Nah, kali ini kita membahas yang berusaha memperbaiki ini, tutorial memperbaiki lampu yang mati. Ini lampu LED yang mati, merek apa ini? Mitsubishi. Pertama kita cek dulu ini hidup apa enggaknya ya. Tapi saya udah ngecek sih tadi mati. Udah. Ini belinya tahun 2021. Udah 1 tahun kurang udah mati ini. Tapi kita gimana caranya untuk memperbaiki ini yang sudah mati ini? Kita lakukan yuk. Nah, tetap mati ini. Posisi tetap mati nggak bisa. Sekarang kita untuk memperbaiki ini, kita harus lihat dulu dalamnya. Berarti biasanya kayak gini tuh, ada yang mati dalamnya itu atau yang gosong. Nah, caranya kita harus buka ini pakai pisau dulu. Nah, bukanya ini yang agak sulit biasanya ya. Emang sulit sih, gak apa-apa lah. Pasti bisa. Alhamdulillah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini udah ketahuan duluan ini. Yang lain bagus-bagus, ini bagus semua ya. Bagus semua ini. Ini bagus semua. Yang tinggi ini ya, kelihatan kan? Hitam. Berarti ini yang mati biasanya ini. Nah, sekarang kita itu gimana caranya untuk menghidupkan ini? Nah, kita lanjut lagi, oke? Pertama kita lakukan ini lagi ya. Kebanyakan orang biasanya buat itu kit pakai kabel seperti ini, biasanya menyambungkan kabel. Pokoknya ini yang mati ya, ini disambung dari sini ke sini, biasanya itu yang terlalu lama lah gitu. Nah, paling simple menurut saya itu kita itu langsung aja ini bagus ya. Yang ini itu langsung kita solder, insya Allah pasti bisa. Kita lakukan ya. Oke, buka pelan-pelan aja ini. Buang nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita skip dulu ya. Masih adzan soalnya. Kita lanjut habis ini. Oke, kita lanjut lagi karena barusan masih adzan. Sudah selesai, kita lanjut lagi. Kan ini sudah dibuang ya. Ini sudah dibuang. Tinggal kita solder langsung. Pasti bisa, insyaallah. Ini cara yang paling gampang ini, timbang pakai kabel itu nyambung ini itu masih lama. Nah, gini, yang ini kita langsung kasih dari main plusnya ini, sambungnya itu langsung pakai solder itu. Belum panas masih. Soldernya murahan, tapi insya Allah bisa memperbaiki ini. Timbang beli ini, kita perbaiki aja. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya channel saya. Mungkin ada video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. Terima kasih kalau yang udah subscribe. Belum panas kayaknya.
Kita sediakan ini tempat biar enggak goyang-goyang. Kita mikirnya lebih gampang biasanya. Ini udah panas kok belum ya? Timahnya masih ada yang kecil lah. Cukup kayaknya ini. Udah, ya yang ini ya yang kita di sekolah. Nah, ini kan sudah di apa? Di solder. Gak perlu ribet-ribet kan, tinggal gini. Ini langsung sini apa? Oh, kita langsung coba aja. Gak perlu tutup ini ya. Ini masuk langsung tutup biar kelihatan lah. Kalau ini tuh hidup yang mana mungkin dari masih mati. Oke, semoga bermanfaat ya untuk video ini ya. Sebenarnya gampang ini, timbang kita beli baru, mending kita perbaiki sendiri semua pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya terang ya. Wih. Alhamdulillah. Bisa ini. Buat center-center. Hanya dengan satu aslinya. Saya kan tadi itu cuma satu yang gosong itu. Bisa kelihatan gosong. Kita perbaiki bisa itu. Insya Allah semua orang itu pasti bisa buat kayak gini karena caranya kuyo mudah sekali. Tutupnya malah gampang. Tadi bukanya ruwet. Tutupnya gampang ternyata. Oke, kita tes lagi ya. Oh, terang, Rek. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan semua orang. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Friendship 212. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.